Assalamualaikum, hello, what's up, Bri gang. Apa khabar korang semua? Fully korang semua sihat dan jangan stres. Sebab kalau korang stres, akan jadi lagi stres. Sebelum aku nak start ni, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah tu yang warna merah tu, free je guys. And jangan lupa tekan notification all supaya korang boleh tengok video-video akan datang, okay. Macam korang boleh tengok depan aku ni, kita ada menu terbaru daripada McD, iaitu Spicy Korean Burger dan juga Black Forest Pie. Ha, ini adalah paling baru sekali menu dia. Banyaklah company-company macam fast food ni banyak nak keluarkan Korean punya style kan. Spicy Korean Burger, Black Forest Pie. Tapi memang tak tulis lah Black Forest ada ke? Tak ada. Harga untuk satu set ni, set air, burger dengan crisp cut ni adalah RM15.08 macam tu lah. Kalau korang beli ala carte dalam RM12, dan Black Forest ni dalam RM3.50, dalam RM4 lah, sebab dia dah masuk dengan tax apa semua kan. Tanpa buang masa lagi, kita buka tengok macam mana. Sorry lah sebab aku tadi takeaway, air tertumpah dekat sini, dah jalan macam ni, dah penyek dah. Kita buka eh. Ni burger dia. Burger dia, bun dia warna hitam. Cuba tengok. Kita alihkan dia. Bun ni lah burger dia. Kita buka sikit dalam dia. Dalam dia ada sayur and ada cheese. Aku tak tahu ni sos ke cheese ke apa. And aku order beef sebab ayam pun ada juga, tapi aku nak try yang beef dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa dia, dia ada pedas, tapi pedas je tak macam menyengat lah, tak macam ghost pepper yang kalau korang makan mami debak ghost pepper tu kan. Rasa dia just mild, tapi dia agak, tak, aku rasa sos dia. Ini sos dia. Rasa sos dia. Aku rasa sos dia ni yang buat dia jadi pedas. Tapi tak adalah pedas sangat. Dia punya sos dia macam ada smoky sikit. Kita makan sampai habis, pasal aku bagi tahu rasa macam ni. Untuk rasa dia, aku boleh bagi tahu yang patty dia memang juicy, dia tak kering, dan dia punya sauce tu complement each other lah. Lepas tu dia ada cheese. Cheese dengan dia punya beef tu memang ngam lah sekali. So untuk rasa dia, bagi aku dia sedap, and pedas dia sekarang ni, pedas dia kat bibir-bibir je, dia tak pedas yang kuat sangat. So kalau di iklan yang keluar api-api tu, so jangan percaya lah. Mungkin aku rasa 2 times spicy dia punya chicken tu lagi pedas. Oleh sebab tu aku boleh bagi burger ni 6/10. Kita nak try dia punya
fries pula. Orang panggil dia crisp cut fries. Kenapa nama nak orang putih dia kan? Okey lah, siapa-siapa yang suka rangup tu boleh lah order. Tapi aku lagi prefer dia punya french fries dia. Sebelum kita nak makan yang paling hujung sekali yang ni, kita kena minum dulu bagi hilang rasa semua. Dan sekarang ni kita nak move on kepada dia punya pie. Nama pie ni adalah Black Forest. Ya, nama pun dah Black Forest. Lepas tu colour dia pun memang hitam. Kita buka tengah dia eh, tengok macam mana. Oh, dalam ni kalau kau boleh tengok ada warna putih dengan ada warna merah ni. Dia merah ke, eh bukan warna merah, dia warna purple sikit. So, kita nak try. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak try warna merah dia jap, dia punya jam tu yang warna merah. Dia ada rasa manis, lepas tu ada rasa dia punya berry-berry Black Forest. Aku tak tahu apa sebenarnya Black Forest ni, mungkin type of berries lah kot. Warna putih ni pula, dan warna putih ni adalah cream. Aku tak pasti sama ada vanilla cream, dia rasa cream yang strong lah. Tapi bila digabungkan dua ni, yang ni layan. Sebenarnya aku boleh bagi dia 8 ke 10 bintang. Ya guys, memang ni ok dah. Rasa dia ok. Ok guys, jangan lupa subscribe, like and comment dekat bawah ni. Tekan je butang subscribe, percuma je guys. And ya, jumpa dekat video akan datang. Okay.